بسم الله الرحمن الرحيم. Ini saya kasih tahu ya, laki-laki yang hobi bermaksiat sebelum nikah akan lebih mudah bermaksiat setelah nikah. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau saya pacaran, pegang tangan orang, belum akad, belum ketemu bapaknya sekalipun, lalu bilang I love you, I need you, I miss you dan sebagainya. Padahal belum akad, belum nikah, belum apa-apa. Pertanyaan saya sederhana, selepas dia menikah, apa yang menghalangi dia untuk berbuat begitu sama cewek yang lain? Kan sama-sama belum nikah toh? Kan sudah bermaksiat sebelumnya pada Allah. Setelah nikah lebih mudah lagi bermaksiat kepada Allah. Tapi laki-laki yang dia enggak pacaran bukan karena enggak laku, bukan karena enggak mau, bukan karena enggak bisa, tapi karena dia taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak begini akan menghormati Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak begini akan menjaga Anda karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kayak begini walaupun sikat WC demi ngidupin Anda dengan harta yang halal, dia lakukan asal hartanya halal. Paham teman-teman sekalian? Yang kayak gini baru benar.